Asmarasi Pedang Tumpul Jilid 2.3 Pangeran Kerajaan Bhutan Wan mengerutkan alisnya, diam dan merasa gentar Akan tetapi, bagaimana mungkin Te'cu dapat melakukan tugas itu, Su? Te'cu hanya seorang berkebangsaan Uyghur yang yatim piatu dan miskin Mana mungkin Te'cu memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang demikian besar dan penting? Bahkan keacu hanya anak diri seorang penjahat besar, ha, 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 memang baik sekali untuk berendah hati sinuan, akan tetapi jangan sekali-kali berendah diri Engkau memiliki kemampuan itu, aku percaya, asal engkau sudah mematangkan semua ilmumu Nah, aku akan membantumu mematangkan ilmumu dan tentang nama yang berlepotan dosa Kong, justru inilah kesempatan baik bagimu untuk mencuci bersih noda yang mencemarkan namamu Nah, sanggupkah engkau tergugah semangat sinuan? Teocu mentaati semua perintah dan petunjuk suhu kakek itu tertawa girang dan mulailah dia membuka rahasia ilmu-ilmu yang telah dipelajari sinuan Memberi petunjuk sehingga dalam waktu singkat Pemuda yang tingkat kepandainya memang sudah menyamai guru-gurunya itu, memperoleh kemajuan pesat sekali. Setelah dia menguasai benar Sam Sian Sin Chiang dengan sempurna, baru dia menyadari bahwa dengan ilmu itu, apalagi ditambah bantuan pedang tumpul, dia akan sanggup menghadapi dan mengatasi lawan-lawan seperti sepasang iblis tempo hari. Rombongan berkuda itu terdiri dari 12 orang berpakaian seragam yang mengawal seorang pemuda dan seorang setengah tua Yang dari pakaiannya dapat diduga bahwa mereka berdua adalah bangsawan-bangsawan kerajaan Butan Juga selosin prajurit itu adalah prajurit Butan dengan baju perang yang berkilauan Pemuda itu sendiri bertubuh jangkung, wajahnya tampan seperti wanita, juga gerak-geriknya lembut tidak jantan. Dia adalah seorang pangeran butan dari selir, bernama Pangeran Rama Murti, berusia 25 tahun. Sedangkan laki-laki setengah tua itu adalah pamannya dari ibu, bernama Balkan. Rombongan kuda itu nampak lelah, tanda bahwa mereka telah melakukan perjalanan jauh. Mereka memang datang dari kerajaan Butan dan kini mereka mendaki bukit tular, sebuah di antara bukit-bukit di pegunungan Himalaya. Matahari sudah naik tinggi dan hari itu cerah. Namun, tidak ada orang nampak di lereng bukit itu, bahkan dusun hanya terdapat di kaki bukit. Bukit ular ini memang merupakan bukit yang terkenal di daerah itu, tidak ada orang berani mendaki bukit itu tanpa izin dari penghuni. Siapakah penghuni bukit itu yang amat ditakuti orang? Di puncak Bukit Ular terdapat sebuah bangunan besar seperti istana. Di situ tinggal Sitianco, aong, raja dunia Barat, Cukiat, seorang di antara para datuk besar dunia persilatan. Di waktu itu, raja ular itu berusia sekitar 68 tahun, tubuhnya tinggi kurus, matanya tajam, seperti matahari mau. Alisnya tebal dan matanya sipit seperti mata orang Mongol asli, sipit dengan kedua ujungnya menurun. Kumis dan jenggotnya tebal dan mulutnya selalu dihias senyum mengejek. Biarpun Si Tiancao Aong Chukiat mempunyai banyak istri, namun dia hanya mempunyai seorang anak saja, seorang wanita bernama Chu Sui Lari kini telah berusia 43 tahun dan tidak menikah. Seperti juga ayahnya Chu Sui yang merupakan anak tunggal ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat, bahkan ia telah membuat nama besar di dunia Kangou dan mendapat julukan Sian Lee, Dewi Ular Cantik. Biarpun usianya sudah 43 tahun, akan tetapi ia cantik dan kelihatan jauh lebih muda, seperti baru 30 tahun saja. Pakaiannya selalu mewah dan pesolek Alisnya melengkung hitam, dan matanya tajam seperti mati ayahnya. Wajahnya cantik, hidung mancung, dan mulutnya menggairahkan. Tubuhnya pada ramping, penuh daya tarik. Selain ayah dan anak yang ditakuti orang di dunia kango'o itu, masih ada seorang gadis lagi yang menjadi penghuni gedung itu. Ia seorang gadis berusia 22 tahun, wajahnya manis dengan lesung pipit menghias mulutnya yang selalu dihias senyum. Mukanya bulat dan kulitnya putih kemerahan, hidungnya lucu dapat kembang kempis. Gadis ini bernama Tang Bweli dan biasa dipanggil Lili -li di rumah itu, tentu saja dengan sebutan Nona kalau yang memanggil para pelayan. Ia tadinya merupakan murid dari Brico Asian Li Chuswiiin, akan tetapi akhirnya karena ia diambil murid pula oleh Si Tian Aong ia lalu memanggil suci, kakak seperguruan, kepada Chuswiiin hal yang menyenangkan hati Dewi ular itu selain mereka bertiga ditambah belasan orang selir Setian so Aong di puncak itu tinggal pula 30 orang laki-laki yang menjadi anak buah dan pelayan Si Tian Cho Aong Puncak itu ditakuti orang bukan hanya karena penghuninya akan tetapi juga karena di daerah Puncak itu terdapat banyak ular-ular berbisa Ular ular ini memang sengaja dikumpulkan dan dibiarkan hidup di situ oleh Si Tiancoa Ong yang merupakan tawang ular yang lihai sehingga tepatlah kalau puncak itu disebut puncak bukit ular sesuai pula dengan penghuninya yang berjuluk raja ular dan putrinya Dewi Ular. Rombongan berkuda itu berhenti di lareng dekat puncak di depan sebuah pintu gerbang yang merupakan batas tempat tinggal dan wilayah kekuasaan Si Tiancoa Ong. Kenapa berhenti di sini? Paman tanya Pangeran Rama Murti kepada pamannya, "Penghuni puncak adalah seorang datuk besar, dan nama Bukit ini Bukit Tular. Kita harus berhati-hati pula. Sebagai tamu, kita harus sopan karena di gapura ini tidak nampak penjaga. Balkan yang berpengalaman itu lalu memerintahkan pasukan untuk menyembunyikan trompet yang terbuat daripada tanduk." Segera terdengar bunyi sasangkala memecah kesunyian tempat itu. Pada saat itu, si Tian Coa Ong sedang menghadapi meja makan, sedang makan siang ditemani putrinya, Bi Xianli, dan dilayani para selirnya yang masih muda-muda dan cantik-cantik. Tang Dewi Eli atau Lili tidak nampak karena gadis itu memang selalu ingin makan sendiri, tidak beramai-ramai bersama sucinya dan gurunya. Diเจ้า Sian Li Chu Sui yang telah selesai makan, ketika mendengar bunyi sasangkala itu, segera bangkit berdiri. "Kurasa mereka sudah datang, Ayah. Aku akan menyambut mereka dulu di ruang tamu. Nanti setelah segalanya beres, akan kuhadapkan mereka kepada Ayah." Si Tian Choa Ong hanya mengangguk saja tanpa menjawab. Agaknya hatinya tidak tertarik, dan dia lebih mencurahkan perhatian kepada masakan di atas meja. Chuswi In lalu meninggalkan ruangan makan dan menyuruh anak buah di situ pergi menyambut para tamu dan membawa mereka ke ruangan tamu, sedangkan ia sendiri mencari Lily. Gadis itu berada di kamarnya, sedang membaca kitab sejarah. "Lily, cepat engkau berdandan," kata Chuswi In. Lili melepaskan bukunya dan memandang kepada wanita cantik itu dengan mata dilebarkan. Wanita ini dahulu gurunya sejak ia masih kecil, kemudian menjadi sucinya. Hubungan antara mereka akrab sekali dan Lili merasa amat sayang kepada gurunya atau sucinya itu. "Suci, kenapa aku harus berdandan?" tanyanya heran. "Kita akan menyambut tamu agung dan aku ingin engkau kelihatan cantik." Air Siapa sih tamu agung itu, Suci? Aku jadi ingin sekali tahu, dia seorang pangeran. Hayo cepatlah, aku pun mau bertukar pakaian baru, kata Sui In yang meninggalkan semuanya, memasuki kamarnya sendiri untuk berganti pakaian. Lili bersungut-sungut setelah Sui In pergi. Ia seorang gadis yang wataknya jujur dan galak, wajar dan tidak pesolek seperti sucinya. Ia paling tidak suka untuk mencari muka dan sekarang pun mendengar bahwa ia harus bersolek karena akan menyambut tamu agung seorang pangeran, hatinya memerontak. Akan tetapi, ia pun segan dan tidak berani membangkang terhadap perintah sucinya yang juga gurunya itu, maka dengan uring-uringan ia pun berganti pakaian. Akan tetapi, ia membiarkan wajahnya tanpa bedak dan gincu Hal yang sebetulnya juga tidak ada gunanya, karena kulit mukanya sudah putih, kemerahan tanpa bedak, dan bibirnya sudah terlalu merah basah tanpa gincu. Rambutnya yang sedikit kusut itu bahkan menambah kemanisan wajahnya. Rombongan Pangeran Rama Murti sudah disambut oleh anak buah Siti yang Coaong dan diajak naik ke puncak, kemudian. Pangeran itu bersama pamannya dipersilakan menunggu di ruangan tamu, sedangkan dua belas orang pengawal mereka dijamu oleh anak buah berukitular dengan ramah dan hormat seperti diperintahkan Dewi Ular. Rama Murti dan Balkan menanti di ruangan tamu yang luas itu dengan hati berdebar. Kedatangan mereka memang telah dijanjikan. Dua bulan yang lalu mereka bertemu dengan Bicho Asian Li yang sedang berkunjung ke daerah hutan. Bahkan wanita cantik yang lihai ini menyelamatkan Pangeran Rama Murti dan Balkan yang sedang berburu binatang dan diketung oleh belasan orang pemberontak yang menjadi pelarian. Chusui, yang menjadi penolong, itu diundang ke istana dan dijamu dengan hormat. Kemudian, ketika mendengar bahwa Chusui mempunyai seorang semua yang masih gadis. Balkan mengusulkan agar semuanya itu dijodohkan dengan Pangeran Rama Murti, yang juga belum menikah. Tentu saja, usul ini sudah dipertimbangkan masak-masak oleh Balkan dan disetujui oleh Seng Pangeran. Dan usul ini pun mengandung pamrih tertentu, yaitu mereka mengharapkan bahwa dengan adanya dukungan seorang istri yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, maka kedudukan Pangeran Rama Murti akan menjadi semakin kuat. Pada waktu itu, memang terjadi semacam persaingan di antara para pangeran Butan yang hendak-hendak memperebutkan kekuasaan, dan Sui In juga menyatakan persetujuannya. Tentu saja, Sui In menerima usul itu pun tidak sembarangan saja, melainkan sudah dipertimbangkannya baik-baik. Dia melihat kedudukan pemuda itu cukup kuat sebagai seorang pangeran kerajaan Butan, dan siapa tahu kelak dapat dengan bantuan Lili menjadi raja di Butan. Itulah sebabnya ia menyatakan persetujuannya dan minta agar mereka datang mengajukan pinangan secara sah pada hari itu. Ketika Sui Yin memberitahukan ayahnya tentang usul perjodohan dengan Pangeran Butan, Si Tianco, menanggapinya dengan acuh saja," Sui Yin juga belum memberitahu kepada Lily. Biasanya, gadis itu selalu taat kepadanya, maka sekali ini pun ia merasa yakin bahwa Lily akan mentaatinya. Apalagi Pangeran Rama Murti bukan seorang pemuda yang buruk. Rupa dia cukup tampan, terpelajar, kaya raya, berkedudukan tinggi, masih muda. Mau apalagi ketika dari pintu sebelah dalam muncul dua orang wanita cantik, Balkan, dan Rama Murti cepat bangkit berdiri dan membungkuk dengan hormat sambil merangkap kedua tangan di depan dada sebagai salam. Culi hiap pendekar wanita cu kata mereka sambil memberi hormat dan pandang mata Rama Murti melekat kepada gadis yang berdiri di sebelah kiri Chu Betapa cantik jelita dan manisnya gadis itu, pikirnya dengan hati berdebar girang. Gadis secantik bidadari ini yang diusulkan menjadi isterinya? Seribu kali dia setuju. Saudara Balkan dan Pangeran Rama Murti, selamat datang dan silakan duduk. Perkenalkan, ini adalah semuaiku bernama Tang Bweli atau yang biasa kami panggil Lili, Tang Xiaoxia. Nona Tang kata bahkan memberi hormat yang segera dibalas sambil lalu oleh Lili. Nona Lili? Ah, kiranya Nona adalah seorang puteri yang cantik jelita seperti bidadari, kata Pangeran Rama Murti. Lili tersenyum geli karena merasa lucu. Sikap pangeran itu mengingatkan ia akan pertunjukan sandiwara di panggung yang pernah ditontonnya ketika ia bersama Sui In merantau ke daerah timur yang ramai. Apakah hengkau ini seorang pangeran sungguhan? Seorang pangeran asli ia bertanya. Lili bentak sucinya. Jangan main-main di depan pangeran ayah, suci, aku tidak main-main. Aku hanya bertanya karena dia mengingatkan aku akan pangeran yang kita lihat bermain di panggung sandiwara itu. Betul tidak? Suci mau tidak mau Sui in, tersenyum geli. Lili memang gadis lincah jenaka yang jujur dan tak pernah mengenal takut. Hus, jangan sembarangan saja. Dia ini adalah seorang pangeran sejati, pangeran Rama Murti dari kerajaan Butan. Ah, kiranya begitu? Maaf, karena yang membedakan antara orang biasa dan pangeran hanya pakaiannya, dan yang di panggung itu pun memakai pakaian seperti itu. Selamat datang pangeran dan silakan duduk, kata Lili dengan sikap wajar sehingga pangeran Rama Murti tidak tersinggung, bahkan merasa gembira sekali. Saking girangnya, dia menoleh kepada pamannya dan berkata dalam bahasanya sendiri, bahasa butan, paman, aku mau, paman. Mau sekali, aku setuju tanda seru tiba-tiba Lili bertanya, engkau mau apa, pangeran? Mau sekali apa? Dan apa yang kau setujui tadi pangeran Rama Murti menjadi kaget setengah mati. Mukanya berubah kemerahan. Tak disangkanya bahwa Lili mengerti bahasa butan. Gadis ini memang seorang kutu buku, suka mempelajari bahasa-bahasa. Bukan saja bahasa butan, Nepal, juga bahasa Tibet dan bahasa daerah lainnya ia pelajari. Eh, ah, mau anu, mau duduk, aku, aku setuju untuk duduk dan bicara, jawab pangeran itu gagap. Lili mengerutkan alis dan tertawa geli karena ia sendiri sama sekali tidak tahu apa maksud kunjungan ini, sama sekali tidak mengira bahwa yang dimaksudkan pangeran itu adalah mau dan setuju sekali menikah dengannya. Akan tetapi di dalam kagetnya, pangeran itu menjadi semakin kagum dan suka mendengar gadis itu pandai pula berbahasa butan. Sungguh sukar dicari keduanya gadis seperti ini. Cantik jelita, pandai ilmu silat dan tentu boleh diandalkan sebagai semuai dari cuswi ini yang telah dia lihat sendiri kelihayannya, ditambah pandai berbahasa butan pula. Pangeran Murti dan saudara Balkan, Sebelum kita membicarakan urusan mariku, persilakan menghadap ayahku dulu, kemudian menerima sambutan kami dengan jamuan makan. Setelah itu, baru kita bicara. Tentu saja pihak tamu, pangeran dan pamannya itu hanya dapat menerima, apalagi perjalanan jauh membuat mereka lelah, haus dan lapar. Sambutan dengan jamuan makan tentu saja akan menyenangkan sekali. Mereka lalu diantar memasuki ruangan dalam di mana si Tian telah menanti dengan sikap acuh. Lili yang belum mengetahui bahwa kunjungan itu bermaksud melamar dirinya, mengikuti dari belakang sambil tersenyum-senyum. Ia masih merasa lucu melihat betapa sucinya demikian menghormati seorang pangeran yang dianggapnya terlalu banyak lagak itu. Apakah sucinya yang sejak kecil diketahuinya sebagai seorang wanita yang memandang rendah kaum pria itu kini tiba-tiba tertarik dan jatuh cinta kepada pangeran ini? Hampir ia terkekeh dan menahan tawa sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Betapa lucunya kalau sucinya jatuh cinta kepada pangeran yang dianggapnya masih kekanak-kanakan ini. Dewi Ular yang mengajak dua orang tamunya masuk, Segera memperkenalkan mereka kepada ayahnya Si Tian Chua duduk di kursinya dengan sikap angkuh berwibawa Jelas bahwa datuk ini tidak mau memperlihatkan kerendahan diri terhadap pangeran itu Ayah, inilah pangeran Ramamurti dan pamannya Saudara bahkan seperti yang pernah ku ceritakan itu Kata Bi Chua Sian Li dengan ada suara bangga Lo Chiam Pual, terimalah hormat kami Kata bahkan dan pangeran itu pun memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada, agak membungkuk akan tetapi tidak berkata apapun. Hem, duduklah kata si Tian Coaong Aong, mempersilakan dua orang itu duduk seperti mempersilakan dua orang tamu biasa saja. Jelas terbayang pada wajah dua orang tamu itu betapa mereka menjadi salah tingkah, bingung oleh sikap acuh kakek itu. Lili tidak mampu menahan tawanya. Suhu, dia itu adalah seorang pangeran tulen, pangeran dari negara Butan. Hebat, bukan? Katanya. Apanya yang hebat si Tian Chao Bertanya sambil menoleh kepada muridnya itu, alisnya berkerut. Hai tidak banggakah Suhu menerima tamu seorang pangeran? Ingat, Suhu tidak setiap hari ada pangeran datang berkunjung. Pangeran itu putra raja, Suhu masih panas-panas keluar dari istana kerajaan Lili yang semakin geli melihat sikap suhunya, menambahkan. Hem, apa anehnya raja dan pangeran? Sudah sering aku dijamu raja-raja di istana mereka. Raja-raja juga manusia biasa seperti kita, apa bedanya? Bagaimana bisa sama, Su? Dalam sebuah negara, raja hanya ada seorang saja, dan pangeran juga hanya beberapa orang. Tentu berbeda dengan orang-orang biasa seperti kita. Pangeran Rama Murti tidak begitu pandai berbahasa Han, akan tetapi dia paham apa yang dibicarakan. Dia merasa gembira, bukan main mendengar gadis yang dicalonkan menjadi jodohnya dan yang sekaligus telah membuatnya jatuh bangun dalam cinta itu. Membuatnya tergila-gila, memuji-mujinya, dan berkeras mengatakan bahwa pangeran adalah manusia luar biasa lain daripada yang lain ini saja sudah merupakan lampu hijau baginya. Dia pun kurang enak mendengar kakek itu agaknya memandang rendah pangeran, akan tetapi untuk memperlihatkan bahwa dia cukup rendah hati, dia pun berkata sambil tersenyum ramah. Aih, Nona Lily, apa yang diucapkan Lo Chiam Pua ini benar sekali. Biarpun aku seorang pangeran yang mungkin kelak menjadi raja, akan tetapi aku adalah manusia biasa yang tidak ada bedanya dengan orang lain. Lihat, hidungku satu, metu dan telingaku dua, mulutku satu, jari tanganku masing-masing lima. Sama, bukan pangeran itu menunjuk hidung, telinga, metu dan mulut, lalu membuka sepuluh jari tangannya, memperlihatkannya kepada Lily. Gadis ini tidak dapat menahan tawanya sampai terpingkal-pingkal. Lili, Bersikaplah yang pantas di depan tamu Chusui in menegur sungguhnya Lily adalah seorang gadis yang sejak kecil digembleng oleh tokoh-tokoh seperti Dewi Ular Kemudian Raja Ular yang merupakan orang-orang aneh di dunia kanggo. Ia sendiri pun ketularan watak aneh mereka yang tidak sudi dikekang oleh peraturan apapun juga Oleh karena itu, ketika tertawa tadi Lili juga tidak menahan diri dan tertawa lepas-lepas dengan mulut terengana, hal yang bagi wanita Han pada umumnya dianggap tidak bersusila. Eh, haha, mengapa, Suci? Apakah aku bersikap tidak pantas? Apanya yang tidak pantas Lili membantah. Jangankan sekarang wanita itu telah menjadi kakak seperguruannya, ketika masih disebut Subo, ibu guru, sekalipun ia suka membantah kalau memang dianggap ia yang benar. Ia memang taat dan segan, akan tetapi tidak membuta. Engkau tertawa tanpa terkendali tegur sucinya. Ahaha, aku merasa senang dan geli, ingin tertawa lalu aku tertawa, kenapa tidak pantas? Kalau aku ingin tertawa lalu ku tahan dan ku sembunyikan, barulah tidak pantas. Bukankah begitu, pangeran? Tolong katakan, Apakah aku tadi bersikap tidak pantas di depan Pangeran Lili mendekatkan mukanya, dicondongkan ke depan, ke arah Pangeran itu? Pangeran Rama Murti menggosok-gosok hidungnya, nampak senang sekali. Air, tidak, sama sekali. Maksudmu tidak pantas-pantas, pantas tanda seru jawab Pangeran itu berulang-ulang sehingga Lili menjadi semakin geli dan tertawa lagi. Chu Sui In sudah tahu akan watak nakal dan lincah suka menggoda orang dari semuanya, dan pada saat itu, kebetulan pelayan datang melapor bahwa hidangan untuk menjamu tamu sudah tersedia di meja ruangan makan. Silakan, Pangeran Rama Murti dan Saudara Balkan. Mari silakan makan minum dulu, baru kita nanti bicara, Chu Sui mempersilakan. Mari kita temani tamu-tamu kita, Lily, akan tetapi aku sudah makan, suci, biarlah, kita minum-minum saja sekedar menemani mereka. Aku pun sudah makan tadi, si Tian Coa Ong yang bersikap acuh, hanya mengangguk ketika dua orang tamu itu permisi. Mereka pergi ke ruangan makan dan untuk mencegah agar semuanya yang nakal itu tidak menggoda lagi tarunya, Chu In sendiri yang melayani mereka dengan suguhan arak, anggur dan masakan-masakan yang lezat, Dibantu oleh para pelayan wanita sambil makan minum, kami hendak memperlihatkan tarian yang khas dari tempat tinggal Pangeran. Kata Chu Suin dan Seng Pangeran mengangguk-angguk girang. Suin memberi isyarat kepada para pelayan dan terdengarlah suara dua buah yang kim, kecapi, ditabuh dengan suara melengking merdu, lalu disusul suara suling. Sehelai tirai sutra diangkat perlahan-lahan, dan nampaklah tiga orang wanita cantik yang bermain suling dan dua yang kim. Itu kemudian, dari kamar bagian dalam, muncul lima orang gadis. Mereka berlari-lari kecil di atas jari-jari kaki mereka, seolah meluncur saja. Dan kelima orang gadis itu, muda-muda dan cantik-cantik, mengenakan pakaian serba tipis yang menggairahkan. Kemudian, setelah mereka memberi hormat ke arah tamu, mulailah mereka menari mengikuti suara yang kim dan suling. Dan Pangeran Rama Murti terpesona. Di negerinya juga banyak terdapat penari yang pandai menari perut, akan tetapi gerakan lima orang penari ini lain sekali. Tubuh mereka yang ramping berlenggang lengkuk seperti tubuh ular. Lengking suling itu makin meninggi dan tiba-tiba saja Lili bangkit, dari tempat duduknya, dan dia pun menari dengan gerakan yang berlenggang lengguk seperti ular pula. Lima orang penari itu tersenyum, dan mereka menari-nari mengelilingi Lili, merupakan paduan yang serasi. Pangeran Rama Murti semakin terpesona, dan tiada hentinya mulutnya mengeluarkan suara pujian. Lili memang suka sekali menari, setiap kali melihat tarian. Apalagi mendengar suara Yang Kim dan Suling memainkan lagu yang amat dikenalnya itu, lagu ular, ia tidak dapat menahan dirinya untuk tidak ikut menari. Para pemain musik dan penari itu sudah tahu akan kesukaan Lily, maka mereka tersenyum dan tiba-tiba peniup Suling itu memainkan lagu lain. Sulingnya melengking-lengking dan mengandung getaran aneh. Lili juga mengubah gerakan tarinya dan lima orang penari itu kini duduk mengelingi dan bersimpuh, bertepuk tangan mengiringi musik dan tarian. Ular, ular tanda seru-seru Ramamurti murti dan balkan sambil mengangkat kaki tinggi-tinggi ke atas kursi ketika mereka melihat puluhan ular memasuki ruangan itu dari segala penjuru. Harap kalian tenang, tidak apa-apa, Chosui In sambil tersenyum. Dua orang tamu itu lupa makan. Kini mereka terbelalak dengan heran. Kagum bercampur khawatir melihat betapa lima orang penari itu sudah bangkit lagi, menari di sekeliling Lili, dan seperti juga Lili yang memainkan dua ekor ular putih yang nampak ganas, lima orang penari itu menari dengan ular-ular bergantungan di tubuh. Ini baru benar-benar tari ular, pikir pangeran itu dengan kagum. Di negerinya juga ada tari ular, ada pula pawang ular. Akan tetapi, biasanya dalam tarian ular itu, si penari menggunakan ular-ular yang sudah dijinakan dan tidak dapat menyerang atau menggigit lagi. Akan tetapi, enam orang penari ini mempermainkan ular-ular liar yang agaknya tadi tertarik dan berdatangan setelah mendengar tiupan suling istimewa itu. Setelah suara suling mengusir, pergi ular-ular itu, dan tarian dihentikan, Pangeran Rama Murti dan Balkan bertepuk tangan memuji. Kemudian, setelah dua orang tamu itu selesai makan, mereka diajak menghadap lagi ke ruangan dalam di mana si Tian Chao Aong masih duduk. Nah, sekarang harap Jiwi, kalian berdua, beritahukan maksud kunjungan Jiwi kepada kami, kata Chu kepada dua orang tamunya. Para pelayan sudah disuruh keluar dari ruangan itu dan di situ hanya ada dua orang tamu itu dan di pihak tuan rumah tiga orang. Sikap si Tianco Aong masih acuh saja. Kalau Sui In merasa setuju dan bangga sekali menyambut usul perjodohan antara Lili dan Pangeran Butan, ayahnya tidak demikian. Si Tianco Aong tidak menolak, akan tetapi jaga tidak gembira dan acuh saja, menyerahkan urusan itu kepada putrinya dan kepada Lili sendiri. Lo Chiam dan Culi Hiap Kunjungan kami ini bermaksud untuk menyambung persesuaian pendapat di antara kami dan Culi Hiap ketika Li berkunjung ke negeri kami dua bulan yang lalu, yaitu kami datang untuk meminang Nona Tang Bweli agar menjadi jodoh Pangeran Rama Murti. Gila! Lancang tanda seru tiba-tiba Lili meloncat bangun dari kursinya, mukanya merah, matanya mencorong memandang ke arah dua orang tamu itu membuat mereka terkejut. Lili, Hentikan itu Chu In membentak, juga marah. Sikapnya tidak patut dan memalukan tapi, tapi, Suci, mereka ini kurang ajar kepada ku bantah Lili. Engkau yang kurang ajar. Sudah jamaknya gadis dewasa seperti engkau dilamar orang, dan tidak seperti itu sikap seorang gadis yang menerima lamaran. Kau diamlah, ini urusan orang-orang tua tidak suci. Aku tidak mau. Aku tidak sulit berjodoh dengan dia, Lili. Ini sudah keterlaluan. In juga bangkit dan mukanya berubah merah karena marah dan malu. Suci katakan aku keterlaluan. Suci sendiri sampai sekarang tidak mau menikah dan malah hendak memaksaku menikah. Itu baru namanya keterlaluan. Kenapa tidak Suci saja yang berjodoh dengan pangeran ini? Setelah berkata demikian, Lili mengepal tinju hendak menyerang kedua orang tamu itu. Membuat Pangeran Rama Murti menjadi pucat ketakutan. Lili mundur, kau bentak si Tianco aong dan mendengar bentakan burungnya ini. Lili mengendur, matanya menjadi merah dan basah. Ia membanting kakinya dan lari keluar dari ruangan itu ke kamarnya. Setelah gadis itu pergi, sejenak dalam ruangan itu Sunyi. Sunyi yang menegangkan hati. Kemudian terdengar Pangeran Rama Murti berkata dalam bahasanya sendiri kepada Balkan, "Paman, mari kita pulang saja. Kalau lamaran kita ditolak, untuk apa kita lama di sini mendengar ini?" Sui In cepat berkata, "Harap jiwi memaafkan semuaiku. Ia memang keras hati dan tentu saja ia merasa malu. Kami harap jiwi suka bersabar. Aku yang akan membujuknya." Sekarang ini kami belum dapat mengambil keputusan mengenai pinangan Jiwi. Baiklah, nanti bulan depan saja kami akan mengirim berita keputusan kami. Sekali lagi, harap maafkan, ucapan itu merupakan permintaan maaf dan juga pengusiran secara halus. Memang Sui In yang merasa tidak enak sekali oleh sikap Lili tadi, merasa bahwa lebih baik kalau dua orang tamunya itu pergi saja dulu. Balkan dan Pangeran itu lalu berpamit. Lebih dulu mereka berpamit kepada Siti, yang Coaong, dan Kakek ini yang sejak tadi diam saja dan acuh. Tiba-tiba bertanya kepada Pangeran Rama Murti, "Engkau ini seorang Pangeran, kenapa tidak mencari jodoh seorang putri bangsawan?" orang seperti engkau ini bagaimana mungkin kelak dapat mengendalikan seorang istri seperti Lili tertawa bergelak dan seperti biasa, senyum dan tawa kakek ini selalu mengandung ejekan dan memandang rendah orang lain. Pangeran Ramamurti tidak menjawab. Dia dan pamannya lalu berpamit kepada Swin dan meninggalkan puncak bukit tular, diikuti pasukan kecil pengawal mereka. Berhenti, Lili yang berdiri di tengah jalan itu mengangkat tangan kanan ke atas, memberi isyarat kepada pasukan berkuda itu untuk berhenti. Pangeran Rama Murti dan Balkan menahan kendali kuda mereka, demikian pula dua belas orang pengawal mereka. Melihat bahwa yang menghentikan mereka adalah Lili yang nampak demikian gagah dan cantik, berdiri tegak di tengah jalan, kedua kaki terpentang, Tangan kiri di pinggang dan tangan kanan diangkat ke atas wajah Pangeran Rama Murti, yang tadinya murung itu menjadi gembira sekali. Dia meloncat turun dari atas kudanya, wajahnya yang tampan tersenyum. "Air kiranya, Nona Lili, Nona, apakah engkau menghadang di sini untuk mengucapkan selamat jalan kepadaku dalam suaranya terkandung penuh harapan?" Pangeran Rama Murti. Engkau telah menghinaku, dan sekarang masih mengharapkan aku untuk mengucapkan selamat jalan kepadamu. Aku menghadang untuk memberi hajaran kepada kalian yang telah menghinaku melihat sikap gadis itu dan mendengar ucapannya. Wajah pangeran itu menjadi pucat, dan dia melangkah mundur. Pamannya, Balkan, sudah melompat turun pula dari atas kudanya, dan dia menghadapi gadis itu dengan sikap tenang.